Halo sahabat saya, jumpa lagi dan jumpa lagi di channel kami yang juga dan Purbalingga, masih seputar dunia perkuliahan. Dan pada video kali ini, kesempatan yang sangat ceria ini, kita masih mengulas seputar pemborongan anting putih, guys. Kenapa anting putih favorit di tempat yang juga dan Purbalingga? Ayo terus ikuti dan kita saksikan pemborongan hari ini sangat gede dan mantap, bagus-bagus pula, gede setengah lebih. Itu dia, guys. Bisa diperlihatkan kami borong anting putih 11 pohon full utuh dari pangkal sampai ujung, kita ambil semua, guys. Ini hasil yang udah kita borong dan udah kita rapikan atau bersihkan, sangat bersih dan rapi. Karakter pun udah terlihat, akar sangat mantap. Walaupun ini dikatakan dogelan, tapi dogelan program, guys. Jadi akar ini sangat ditata atau lumayan hasilnya untuk pembentukan atau proses selanjutnya, guys. Bisa diperlihatkan satu persatu ini. Satu karakternya, ini karakter batang anting putih jenis batang putih, guys. Dan ini karakternya, ada gerakan lakukan di sini dan akar pun sudah lumayan tertata nih. Bisa diperlihatkan sangat mantap. Lingkar batang bisa kita ukur kurang lebih sekitar 23 cm nih lingkar batangnya, sekitar 23 cm, sangat lumayan lah sekitar lengan. Tapi sangat bersih kita dalam pencuciannya. Dan di sini pula kita ada jenis anting putih yang sudah ada ini, ya, contohnya ini bisa dikatakan sini, ini bisa dikatakan anting putih batang putih dengan media cangkok cangkok angin, guys. Ini kalau di daerah luar pulau sana ini banyak menggunakan metode cangkok cangkok angin, guys. Kayak gini contohnya, kalau di tempat sini atau pada umumnya biasanya kan menggunakan cangkok pokok kita atau tanah di bungkus plastik kemudian di sekitar, lalu di luar pulau sana biasanya menggunakan sistem metode cangkok angin kayak gini seperti pada timur, guys. Ketika udah pada keluar benjol-benjol kayak gini, kemungkinan naik kepada potong kemudian di tanam di polybag atau di pohon. Dan langkahnya udah pada video-video kami sebelumnya, langkah untuk penanaman jenis anting putih ini, guys. Ini salah satu hasil cangkok angin, karena ini kita ambil dari kawan di luar pulau sana, jauh sekali, guys. Perjalanan kurang lebih ini 1 minggu baru nyampe, tapi dalam keadaan masih sangat fresh. Tuh, ini cangkok angin satu batang utuh. Ini ada 3, ini 1, 2, dan 3. Di sini pun udah ada penjelas ini namanya. Ini ciri-cirinya yang udah cangkok angin anting putih yang udah ada benjol-benjol ini, kemungkinan ini calon-calon keluar akarnya, guys. Mungkin ini kurang lebih sekitar umur 1 bulanan lebihan nih, guys. Karena ini benjolannya belum gede-gede amat, tapi udah ada benjolan-benjolannya di segala sisi. Tinggal nunggu kesuburan selanjutnya, nanti dipotong untuk di budidaya lagi. Lumayan pula ini salah satunya, akar pun bisa dilihat nih, sangat mantap. Tuh, kita juga ambil jenis anting putih batang putih ini berbagai macam karakter, ya, guys. Tadi ada karakter yang lempeng, ada yang kelok juga ini, dan ini sekarang kita ambil yang beberapa cabang, ada sekitar 4 nih, 1, 2, 3, 4. Di sini pula udah ada banyak angin juga ini, di segala batang udah ada kemungkinan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam satu pohon ini sudah dicangkok angin 6, guys. 6. Dan ini kemungkinan juga udah diprogram pakai kawat nih, sehingga menghasilkan kerak melimpah ini udah bertahun-tahun. Ini kemungkinan semua ini donggelan yang kami borong umurnya kurang lebih sekitar ada 3 tahun lebihan, guys. Jadi untuk segede ini kan dari biji,
3 tahun menghasilkan kayak gini, 3 tahun lebih pasti ini. Jadi nih guys, untuk semuanya kemungkinan kita nggak ukur satu persatu karena ini bedanya rata, jadi untuk mempersingkat durasi saja nggak ukur satu persatu guys, tapi kemungkinan hampir sama, lingkar di atas 23 cm guys, bahkan ada yang lebih. Tuh. Dan ini lagi satu karakter batang tunggal lurus, tapi di atasnya juga ada gerakan ular kobranya dikit guys, ini bisa diperlihatkan. Dan ini tidak melalui proses pencakaran angin, nggak tahu kenapa ini sangat bersih, batang putih gede pula. Ini bisa dikatakan ini guys, akarnya aja udah segede apa jempol kaki ini, sama jempol tangan aku aja gede ini, mungkin ini segede gagang apa itu arit guys, stang motor atau apa inilah, gede ini akarnya. Dan ini udah dilakukan pencangkokan angin juga guys, 1, 2, dan 3 ini dalam satu, oh kemungkinan malah udah banyak nih tapi dipotong nih, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti bisa ditarik kesimpulan ketika pencangkokan ini seperti metode sama kayak pencangkokan pada umumnya, tapi ini melakukan cangkok angin dalam satu pohon bisa menghasilkan kemungkinan minim banget 10 cangkokan guys. Kalau pucuk tinggi ini guys, sebenarnya aslinya tinggi itu karena kita borong full utuh dari pangkal sampai ujung. Dan ini wih mantap nih guys, tinggi kurang lebih ini berapa nih, tinggi dipotong tinggi sampai dasar kurang lebih sekitar 90 cm guys, bisa diperlihatkan nih 90 cm ke atas, lihat tuh sampai atas ke bawah tuh ya, dan akarnya pun sudah sangat mumpuni guys, gedenya pun udah segini nih, gede ini akarnya pun udah tertata, kemungkinan gaya muter ini bisa diprogram ulang, ini mau dibikin bokelan atau apa nanti di ground terserah nanti. Untuk sekedar informasi, ini kami borong 11 pohon anti putri putih ukuran lumayan gede di atas 23 cm ada di Kinci Garden Purbalingga. Dan siapa saja kalau yang mau meminang atau mau mengambil boleh bisa hubungi WA kami 0895 0217 9677, harga bersahabat guys, nggak menguras kantong dan bisa untuk menyalurkan hobi. Itu kita lanjut guys, dan ini pun anggrek putih batang putih gede juga guys. Tuh. Ini tidak ada pencakuan angin, nggak tahu ini kenapa, tapi untuk dijadikan bahan busa ini sangat cocok karena gede pula, akar pun udah tertata rapi, kita cuci maksimal sekali, sangat bersih. Jadi untuk para yang mau nanti kemungkinan mau order, ini tinggal ambil, tinggal tanam, nggak usah dicuci lagi, nggak usah apa, karena ini dijamin 100% sangat subur, masih sangat fresh. Jadi ini ambil nih anting putri, emang nggak terlalu gede guys, cuman ini karakter bisa dinamakan grouping alias banyak cabang kayak gini, kemungkinan ada berapa ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 guys, 11 cabang batang anting putri batang putri. Di sini juga udah ada pencakupan angin di beberapa titik, ada banyak nih, bisa dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cangkokan dengan ini gaya grouping guys, akar pun udah muter bisa diperlihatkan. Dan selanjutnya yang ke 9 ini putri yang ke 9 akar pun gede muter bisa diperlihatkan. Sangat cocok untuk programan guys, amazing, mantap sekali. Ada cangkok angin juga di sini, ada sekitar 1 2
3 dan 4 udah dicampurin. Kambium pun udah pada nutup, tinggal nunggu keluar akar untuk apa benjolan-benjolan untuk menghasilkan akar dan siap dipotong. Kalau di sini kemungkinan ini untuk metode campur angin untuk jenis bahan bonsai anti nutri masih sangat jarang dilakukan oleh para bonsai. Karena ini banyak dilakukan oleh pemuncul di luar sana yang di luar-luar pulau. Kalau di tempat kami di Purbalingga masih jarang menggunakan metode ini, masih menggunakan sistem kayak biasa, sistem campur menggunakan media pokokin atau tanah atau apa di bungkus plastik. Ini yang ke 10 guys. Ini kecil guys. Ini enggak segede yang tadi, tapi enggak apa-apa ini. Kecil, akarnya pun udah tertata. Ini pun umurnya udah lumayan bertahun-tahun. Sudah dijamuan juga 1 2. Ini yang ke 10. Dan ini yang ke 11 guys. Mudah-mudahan akarnya pun udah muter, sangat mantap. Oke, bisa diperhatikan. Di sini juga udah ada cangkangan. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 cangkangan ini guys. Kemudian ini semua rata umurnya, jadi akhirnya kemudian juga berbarengan. Jadi ini karena apa? Bisa ditarik semua. Karena kambingnya pun nutupnya ini rata, belum ada yang benjolan menonjol atau lebih gede dari yang lain. Kurang lebih sama, ini jenis anting putih batang putih guys, pemburuan 11 pohon amasimu di Genji Garden Purbalingga. Inilah tadi 11 anting putih yang sudah kita borong dan sudah dicuci sangat bersih maksimal. Untuk sebagai bukti kita ambil 11 pohon full utuh dari bawah pangkal sampai atas. Kita mau perlihatkan ranting atasnya guys, sangat banyak guys. Ikuti kami. Ini nih, nih bisa dibedakan nih guys. Ini ranting jadi yang kita borong tadi itu 11, ini sangat banyak. Yang kecil-kecil nggak kita ambil, kita buang. Ini kita cari yang ukuran standar-standar aja untuk bisa ditanam atau diberdayakan. Metode dengan stek batang kayak pada umumnya seperti biasa ada di video kami untuk di penampang guys. Berat ini sangat banyak yang bunyi cerah guys. Dan itulah tadi sedikit perkembangan mengenai masalah seputar pemborongan anting putih jenis batang putih yang sudah kita cuci bersih. Ada 11 pohon anting putih kita ambil dari kawan dari luar pulau, dan sedikit informasi kita akan menjadinya mengarahkan untuk para pemula atau para pemula sana untuk ayo mari berbudaya menyusui bahan jenis apa saja itu. Dan kita sudah mencoba sangat mudah menanamnya dan masih panas. Nanti jangan lupa guys, yang share subscribe channel YouTube kami Genji Garden Purbalingga. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Seperti itu guys, salam buat semuanya, salam dari kami Genji Garden Purbalingga. Bye bye.